Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin was wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd allahumma allahumma fta'alaina hikmataka wa rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal wal ikram ul ya. Bapak apa ibu-ibu kajian kita kita lanjutkan ayat 39 ya. Jadi ayat 39 hmm, mari kita baca dulu ya yang jadi yang ini yang dalam kurung nanti tafsirnya ya yang dalam kurung tafsir tapi yang di luar ini ayatnya. Ya. Nah, yang merah ini berarti ayat. Yang di dalam kurung adalah penjelasan. Nah, gitu ya. Penjelasan. Nah, ini ayat yang warna merah, sedangkan yang warna hitam dalam kurung itu adalah penjelasan. Auzubillahiminasyaitonirrojim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim walladzina kafaru kafaru ya walladzina kafaru wa bi ayatina yang merah itu aja nanti sambung sebelumnya kita ingati dulu-dulu kan ayat 38 apa itu masih ingat kul nah itu pakai nah, pakai nah. wa apa enggak enggak ya enggak enggak mana ah mana ini ini kan oh ini sebenarnya eh, ini 30 berapa ini ini kulnah bitu itu ayat ah, ya. kulnah bitu min hajami'ah Kul nah bitu minha jamia. Kalau sekarang kau nampak. Baik, Pak. Baik. Ah, daripada apa nyo? Ah, ah kan ya. Kulnah bitu minha jami'a. Terus ah itu baru di bawah ini. Fa imma ya yannakum minni hudam man tabi'a ani pamanta bihudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun kalau pamanta bihudaya fala khawfun 'alaihim wala yahzanun siapa yang menyikut petunjukku, maka tidak ada merasa cemas atas mereka atau khawatir dan tidak mereka bersedih. Ujung ayat ini kalau balik kita ke pengajian kita di pangkal surah Al-Baqarah, di kelompok satu kah, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok satu kan beriman, kelompok dua kafir, kelompok tiga munafik. Kalau yang ini kelompok berapa ini? Betul. Uh. Ah, kalau yang ini berarti dia kelompok satu ya. Cuma eh lain lo nanti kaca. Awak demiknya yang kurang garis deh ya. Ah, kelompok satu ya. Ah. Ah, jadi kalau ini kelompok satu berarti kan orang beriman ini. Paman tabi'ahudaya pa'ukum alaihim walahum yazanun ah yang hudayanya itu kan Allah zina yuk ghaib gaib. Apalagi waduki munasalah. Wa mim marasas nahum yumpikun. Wa la zina yuk minunabima unsila ilaika. Wa ma unsila min Qablik Wa bil Hum yukinun. Ah, ula ala Hudam rabbihim. Ula'ika ala Hudam rabbihim wa nah, itu jadi itu makanya yang ini yang kita inginkan. Nah baru tadi sampai ke sini lawannya lagi. Nah, ini kan lawan dari itu. Nah, ini lawannya. Awal jinaka paru. coba sebelum dituliskan dulu. Kita baca saja yang 39 wa terus, Um, 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 um. Khalidun. Ah, itu kelompok um, khalidun. Itu mana itu? Kelompok dua. Nah, kelompok dua. Apa kelompok dua? Innalazina kaparu tawaun alaihim anzar -an tahu amlam tuhirum layu -minus. sampai masuk kelompok tiga masuk juga itu jadi kelompok satu sama kelompok dua sama eh kelompok dua sama tiga sama saja cuma penamaannya karena kelompok tiga itu dia hanya <tuh>, Oh, pandai memposisikan diri. Karena ada itu waminan nasi mayakulu amanah billah wa bil akhir wamahum mahum binil. Nah, karena itu dalam pengajian kita ini yang penting kita hanya pahzar. Ihzar. Jadi ihzar itu ke Nabi Muhammad apa artinya ihzar itu? Hazara ha ha. Hazara ihzar. kata Allah. Jadi, bukan kalau fahzar itu hazara, waspada saja engkau muhammad. Uh, waspada maksudnya ya, jangan kita uh, hanya mencari-cari atau melihat, ya, cuma kita hati-hati saja. Uh, sebab kalau kelompok orang munafik itu dia akan dia be, apa namanya? Uh, kalau berkata dia dusta. Ya, dusta. Kalau dia uh, berjanji ya. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Kalau dia uh, dipercaya keyanat. Yeah. Yeah. Nah, ada satu lagi kalau berperang dia curang. Nah jadi itu nah, kan. Jadi mengaji Al-Quran itu begitu. Jadi sudah sudah sampai ayat 39, abaku takut ayat itulah bisa dipahami. Jadi eh, yang menafsirkannya ayat dengan ayat. Nah, jadi itu makanya, walajina kaparu wakazabubi ayatina, balik lagi ke ke pangkal. Nah, tapi ini eh, sudah dalam praktek. Jadi kalau dia nanti tabaa seperti ini paman tabi'a hudaya, nah kan ini ya paman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim siapa yang mengikuti hidayahku maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih berarti orang beriman ini nah, kalau begitu kelompok satu nah, karena itu ini lawannya baru bisa kita paham kok oh, jadi kaparu nah, ini dia ya jadi bapak-bapak ibu-ibu di pengajian tafsir pagi ini uh, ada apa oh. Iya. Ada buku saya ambil eh, saya ambil dari apa itu dari tebu ireng ya yang diusahakan oleh mereka, intisari ajaran Islam. Jadi diterjemahkannya buku Hasan eh, buku apa? Hmm, siapa namanya Muhammad Hasim Al-Asy'ari ya, Muhammad Hasim Asy'ari. Ah, memang bagus maksudnya maka dibuatnya terjemahan sudah diterjemahkan ini supaya kira-kira apa garis besarnya. Nah jadi ini garis besar itu kira-kira sudah saya lihat yang biasanya sama ini pemantabi akudaya seluruhnya. Ya berarti yang diambil ini jadi kira-kira untuk mengambil pedoman itu ada buku ringkasan ya dibuatnya eh, ringkasan dari ajaran Islam sekurang-kurangnya bagi orang pemula itu yang di apanya yang dipakai nah, ada pun yang ini akhirnya yang kita hindarkan nah ya jadi sudah oh eh, 39 dia ya, masuk 39 sekarang 39 ayat Nah, kemudian ada pula saya ambil bukunya satu lagi itu mengenai uh, Quran ya Quran dan penentuan ayat sebenarnya dari kelompok Tubung asar itu makanya ya mereka ada wiridnya, wiridnya misalnya baca Quran dia ya, tidak pun mengerti artinya memang dikemukakannya hadis-hadis tidak mengerti Hadisnya eh apanya Oh artinya nggak apa-apa baca dulu uh, kemudian ada pula yang di, disuruhnya kalau perlu ada misalnya ditagani dinyanyikan uh, maksudnya itu untuk mendorong kita karena ada hadisnya pula jadi sebenarnya tidak masalah ya jadi bagi kita uh, makanya sudah 39 ayat sembilan nah, ayat diulang-ulang ya mulai dari uh, alif lam sekelompok sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun terus kelompok dua dan tiga wa minan apa itu innal lazina kafaru terus wa minan nasi baru diberi contoh setelah uh, itu uh, baru dikasih contoh. Uh, apa contohnya? Uh, Siapa yang ingat apa urutan ayat yang sudah 39 kan sesudah di, dijelaskan apa orang-orang oh, munafik kan ditutup apa penutupannya atau oh di penutupan dari ayatnya itu ya bani israil ya lagi pak ya bani ah, israil ya. ah, kan itu oh, enggak itu kan yang yang baru tidak sesudah sesudah menyampaikan contoh munafik tuh Ingat nggak di mana apa kelompok kan disebutkan masaluhum terakhir kan masaluhum ka masalil laziz tahu pada nara terus uh, sampai terakhir uh, kalau Allah menginginkan menghilangkan pandangan mereka kan ditutup innaAllah ala kulli shayin qadir kan ini biasanya situ dulu. Iku mengingat Ah uh, sesudah innaAllah ala kulli shayin qadir baru umum Ya ayuhan nas ya itu. Ya. Ah. Oh. Mana yang lebih dulu itu di ayatnya? Coba dilihat Quran dulu, enggak apa-apa. Ini kan kita kan supaya mengerti Al-Qur'an. Pertama, coba lihat Al-Qur'an dulu ya. Karena ah, pertama kan disebutkan ah, orang beriman terus orang kafir. orang kafir, terus munafik. Ah, ah, umumnya. Ah, terus uh, uh, umum, hai manusia jangan mempersukutkan Allah karena dia kalau dilihat alam menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, makanan kan gitu. Ah, terus baru disebutkan lagi kalau kamu nggak percaya dengan Quran, coba buat Quran seperti ini. Nah, jangan ragu. Habis itu baru dibergembirakan lagi orang beriman. Kalau orang mengikuti ayat itu nanti eh, surga. apa namanya? Maka dia bergembira masuk surga. Nah, terus disebutkan ada sifat-sifat lagi bahasa dalam Al-Quran itu ada contoh yang kecil seperti nyam, lalat, nah, kan itu Uh, orang beriman tetap dia percaya uh, semua itu dijadikan menceritakan langit dan bumi. Baru Allah berfirman bahwa Allah akan menjadikan khalifah kan ini Adam. Nah, uh, baru dikemukakan kisah Adam uh, di mana kenaknya, di mana yang dia taubat. Uh, kan itu penghabisan. Uh, lalu diingatkan hai cucu Adam kalau kamu nanti di dunia, anak cucunya semuanya, kalau termasuk oh, Adam, dan okay. anak cucunya, nah, kalau kamu ikut, artinya mengikuti pedoman ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kan akhirnya kepada Muhammad, maka pala khaukun alaihi wa sebaliknya diulang lagi. Walazina kafaru, kalau nanti ke kafir, nah, ini yang pelajar. Kan setali itu, bapak-bapak ini. Nah, Ingat-ingat apanya itu ya, titik-titik apanya itu, oh, kelompok-kelompoknya itu. Itu maksud uh, Ustadz supaya diulang-ulang. Dia sering-sering bawa dalam sholat sunat, atau selang, sedang duduk-duduk, uh, atau sedang uh, daripada termenung, uh, baca ayat itu. Oh, kelompok misalnya, Innalazina sawa un alehima. misalnya dibaca lagi, Uh, wa lazina aman wa amilus uh, atau dibaca lagi apa itu oh uh, yang inilah yang apa ini kulnah bitu min kalau dibaca sejarah sejarah Orang-orang ulama-ulama dahulu, uh, mereka kan rajin mengulang-ulangnya. Jadi kita ulang ayat, setelah diulang ayat, tata bahasa pun mengerti. Nah, sekarang sudah masuk 39 ya. 39 sekurang-kurangnya untuk ini misalnya kalau Ibu Didi lah umur 80 ampe, sekurangnya 80 ampe itu apa? <laughs> <laughs> Kalau Ambo 68, ah, mesti wajib 68 apa ada mau tu anda bakal Pak Tommy berapa Pak Tommy? Ah, lah. Lah 70 Alun, ah. 67. Ah, 67. Mesti apa 67 jaya tu diulang-ulang sekurang-kurang dulu ulang-ulang Pak Bet lah. Lah, barang, Pak Bet, lah 67. Hah Ah. <laughs> Jadi memotivasi awak mengulang-ulang ayat itu itu seru. Ambo ambo jauh ya payah ya mal. Lambulang-ulang banyak nanti lah enam puluh delapan semua surah Al Baqarah ah. dua ratus delapan puluh enam. Yeah. Ya. Nah sekarang kita mulai ini lagi. Berarti lah paham awak Uh, kalau diulang balik, walajina kaparu kan jadi 39. Ah, coba cari nama cerita tentang kafir pertama ya lah la, sobo awak walajina sawaun alaihim. waminan nasi mayaku sampai itu sebenarnya kafir juga sama itu. Ah, itu nama lain dan menceritakan uh, kafir. Lihat Quran itu ada ah, nama lain cerita awak kan untuk mengerti isi Quran. Ada lain tak? Kan tiga kita masuk tiga, masuk 39 barunya. Ah kalau innal lazina sampai contoh orang munafik tu, itu ah, Ya, kelompok itu ya, doh nah, Terus, uh, yang mana lagi kira-kira yang masuk kelompok? Oh, apa dia? Tapi itu saja syaratnya. Sebenarnya, uh, jangan kita tuduhkan orang itu gaduhan dah awas semua, awak. cuma awas di agih panduan Quran. Supaya mengerti, nah, kalau nggak salah, ya yang diceritakannya, "Pala tajak alulillah" itu kan masih jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah terus mengulangi lagi kamu tidak akan bisa kalau kamu ragu dengan Al Qur'an coba buat kan sebenarnya blok ke kafir tidak blok ke iman maksudnya mem masih memihak kepada janganlah oh, dengan Al Qur'an kemudian jangan mempersukutukan Allah kemudian jangan memutus silaturahmi. Nah, kemudian diungkaplah cerita nenek moyang kita. Ini sebenarnya masih berkaitan itu. Nah, ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah, sekarang kita mulai ini. Sebenarnya kalau di atas kan disebutkan uh, ayat yang sebelumnya ini kulnah itu. Nah, terus paman tabi'ahudaya pala kaupun alehim walahum yahzanun ah kaparu ini wownya ini bisa dipahami sebagai wow hal bisa dipakai seperti wow atap kan bisa diartikan dan orang-orang kafir tapi bisa sebaiknya begini lagi paman tabi'ahudaya pala pun alaihim walahum Uh, maka siapa yang mengikut petunjuk Aku tidak ada rasa uh, khawatir dalam mulai dari hidup dunia ini sampai ke apalagi akhirat uh, dan tidak bersedih. Uh, sedangkan uh, ada pula yang mengartikan dan apa kalau Ibu Sabrina apa terjemahnya di buku itu? Ada pun, Pak. Uh, ada ada terlalu, pun itu terlalu 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 bebas ya. Uh, <laughs> Kalau ada pun tentu Pak Ima atau Pak Amma, Pak Amma ini uas aja. Hmm, ya, itu namanya boleh. terjemahnya terlalu supaya mengerti mungkin. Gitu. Ya. Terlalu umum. Ah ya terlalu umum. Ah boleh ada pun boleh sedangkan atau boleh dan. Ah sekarang Allah Zina kaparu. Allah Zina kaparu apa artinya kalau diterjemahkan Allah Zina apa kalau dari bahasa apa dulu Allah Zina sudah belajar apa? kita isi mausul ibu Didi belum orang-orang ya? yang mereka ya orang-orang orang-orang yang gitu aja ya berarti kalau orang-orang kan sudah mereka sudah banyak tapi belum belajar isi mausul ya enggak belum 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 ya, belum. ya. Jadi ini semosul. Ah, ini kafaru. Jadi dan orang-orang yang kafir mereka coba kalau kita lihat di dalam ayat yang sudah 28 lagi coba cari mana maksudnya yang kafir. Coba menurut ayat dijawab. Innal ladzina kafaru. Apa itu? Innal ladzina kafaru. Sawaun Ah, kalau kalau dibalikkan ke nomor satu, coba kalau satu apa itu? Laib. Yang Berarti ah, bukan yuk minuna, la yuk Oh bel Tentu itu. Yeah. Ah, la yuk minuna bil Terus apa lagi? Tidak sholat apalagi tidak berzakat ya tidak berimpak atau berzakat sudah itu apalagi tidak percaya dengan Al-Qur'an tidak percaya dengan kitab Enak. sebelumnya Enak. apalagi tidak percaya dengan hari Enak. akhirat ya. hari akhirat nah itu eh, tapi syanullah orangnya jangan itu aja kuncinya kalau tuduhan orang kau tentu berang <guruh> enggak apa <bet. guruh> nah itu saja sebenarnya jadilah diingatkan dalam Al-Qur'an nah itu maksudnya nah lihat sini tafsirnya nah, kalau dari bahasa kita membaca ini ini semausul kalau kafaru bentuk apa? Alado tak gambar di kepala kita masing-masing. Apa tuh? Kapara-kapara kafaru. Kapara, Ilmadi. nah Ilmadi. amanah ah, filenya ini, um, um, ah um mereka, jadi kalau ditanya nanti oleh kita sendiri, mana mereka, Ali ah, ke Quran mereka, ayat ah maksudnya, berarti tidak tidak apa namanya, mereka yang tidak percaya kepada Kai, tidak percaya itu, tidak percaya itu, tapi jangan dicari-cari pula, ah itulah orangnya, nah, aduh. tapi kalau misalnya hanya sendiri mengecewakan apa unduh dan kan ada orang buat tuduhan kuda dalam ayat itu ya ah di sini baru ada tafsir ah ini yang saya kutip dari ah ini ya ini yang dijelaskan oleh ah tafsirnya ah ini yang ditulis apa yang ditulis oleh Nawawi Iya, kampung kecilnya Tanara namanya. Itu nampaknya bagus ini. di kampung kecilnya itu di Banten, cuma pemerintah Banten membuat oh, tugu besar, membuat oh, ya, supaya alun-alun supaya banyak orang mengenangnya. Ya, tapi itu juga yang kita perhatikan kalau kita yang berilmu tentu dicari mana buku-bukunya. Sayangnya sudah saya sampaikan tempat lahirnya itu Coba Bapak-Bapak nanti cari, uh, karena ada pustakanya dibuat. Coba buat uh, kumpul buku-buku yang ditulis Almarhum Nawawi. Uh, ditulis apa? Saya lihat tafsir ini, yang Al-Munir, orang itu kenal. Ya Bapak itu di pengurus masjid mungkin ya. Um, tafsir Munir, Pak. Ya. Tapi mana yang tafsir Munir, nggak jelas juga. Saya, saya lihat dalam rak-rak buku itu, hanya satu jilid itu pun tafsir lama. Kalau jilid eh, tah jilid dua, jilid satu, kan dua jilid Al Munir. Uh, itulah sedihnya. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat masyarakat sebenarnya nggak begitu dikatakan cerdas semua, enggak, itu menengah pun payah mencari. Uh, jadi orang terpikir orang itu aja. Uh, Beko orang datang yang datang ke situ pun berbeda-beda sama keulaan. Hmm. Hmm. Kalau keulaan tuh tidak dilarang gitu, cuma coba saya lihat sinan. Saya kan pernah juga keulaan. kadang-kadang ya, -kadang, sehingga saya saya mencari buku mana yang tulisan siapa Syekh Burhanuddin ya. Nah, ya. atau sekurang-kurangnya ditulis orang bagaimana hidupnya, belajarnya. Gitu. Itu yang penting. Jadi Ya tapi sayang sama oh, Pak ke Makkah dulu kan? Ada yang mengkoyak -meng baju apa tu? Kalau lah ditukar kiswah. Ada adonan berapui. adonan yang adonan macam macam sama oh, dapat bet ya jadi ndak 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 sama-sama, macam orang ya, Tergantung daripada orang macam-macam ya kasian tergantung daripada sama sama-sama, sama di sini disebut birusuli. Ini apa bacaannya nih? Ah ini yang <tuh> ini Nawawi yang mau membuat ini. Nah ini yang mana? Ah ini Nawawi yang nulis nih. Apa bi birusulina? Ah birusulina. birusulina. Nah, kalau bi ini apa bi? Rujar. Yang dijarkan sampai mana? rusuli rusuli nah, rusuli kalau rusuli ini rusuli ini bentuk kata benda ya bentuk kata benda kan benda satu dua atau banyak banyak nah, banyak kalau satunya apa satunya rasulun nah, rasulun kalau duanya Lani. Rasulani. Rasulani. Nah, Rasulani. Kalau banyaknya Rusul. Rasulul. Rusul. 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 Ah, Rusul. Ah, Rusul. Kalau Rasulun kan empat huruf itu. Rasulun aci Rasul Rasulani lah murah itu tambah alif sama nun. Ah, waktu banyaknya ini berubah. Ah, berubah dia Berubah itu Berusur. bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau ini bertambah atau berkurang dari tunggalnya, Ber, dari satu. Berkurang. berkurang. Ah, berkurang. itu definisinya. Jadi waktu saya membeli buku haji mas ini, penjaga buku itu sebenarnya dia uh, katanya belum tamat. Ini bagus bukunya Pak Makasidus dus asar. Eh, Makal Syariah. Bisa. Ah, terus saya tanya, makasih itu bentuk kata benda, kata kerja, kata benda. Ah, itu jamak jama, jama apa? Bilang, ah, jama taksir kerja. Terus berakal tidak berakal, yang nggak dapat saya pak ah, kan tamu, kaji. <laughs> Maka segan juga dia jadinya, ah, yalah, ah, ya lah pak. Jadi sekarang eh, yang kita perhatikan Ya memang bertingkat tingkat-tingkat ya. Jadi itu majam taksir. Kalau jamak taksir ini berakal atau tidak kalau rusul? Berakal. Nah, karena manusia. manusia. Nah, jadi maksudnya di sini kalau na bentuk apa nah Coba na ini. Bentuknya bentuk Damir. Nah, damir. damir. Nah. damir. Nah, kalau damir. ini ya damir. Kalau domir eh, yang bergandeng dengan kata benda, apa fungsinya? Ya, okay. ya mudah pun. Mudah pun, atau kepunyaan. Mudah pun, ilai, namanya mudah pun. ilai, tempat bersandar rusul ini atau kepunyaan. Kalau bahasa Inggris dipakai possessive pronoun ya. Nah, ini nah, jadi kalau di huruf jadi almar nawawi menuliskan mereka yang maksudnya yang kafir ini dengan rasul-rasul kami. Ah, dengan rasul-rasul kami. Kami aja berarti ini Pak Nawawi itu oh, mengambil kesimpulan yang maksudnya kafir ini dengan rasul-rasul kami. Ah, kalau yang dipangkal surah Al-Baqarah itu kan berarti tidak beriman, tidak oh, beriman dengan kitab ah Kira-kira kenapa Pak, oh, apa, Pak Nawawi itu membuat di sini dengan rasul-rasul kami? tidak bisa jawab. Ah, itu sudah berasa mengembang. Kenapa dibuatnya tafsir penjelasan orang yang kafir itu kafir dengan rasul kami? Kenapa Karena enggak kafir dengan kitab katanya? Saya bisa jawab. Karena rasul itu langsung menyampaikan pada kita. Nah. Jadi karena yang jadi pokok, jadi pokok pangkal kan rasul seluruhnya. Itu makanya setelah dibaca Al-Qur'an yang 6.000 oh 660 atau setiap ayat itu, nanti nampak itu semuanya yang tertulis tidak percaya misalnya dengan rasul. Kalau tidak percaya dengan rasul lagi misalnya kalau kita kan rasul terakhir, Ibu Muhammad Nggak percaya orang. -orang Nabi Muhammad enggak berarti bisa mengikutinya lagi? Itu maka dibuatnya begitu. Jadi, dengan rasul-rasul kami, ya, terus biru, suli Terus di sini, apa ini beliau tambah lagi? Al biru, birusu biru, mur. -salam. Coba, nah. Mursalata, Mursalati, Mursalati. Mursalata. 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 Tapi ini berarti kalau dibaca T jadi apa dia? Maf'ul. Maf'ul dari mana? ah Sekarang apanya dulu? Bentuknya dulu bentuk ini bentuk mursalah ini bentuk apa kata ini isim ah, isim iya. isim kata benda ya iya. nah kan kata benda isim ah sekarang pakai mu dia pakai al kan tanda isim kalau pakai mim u dia berarti sudah terbantu itu isim, isim, isim pale atau ah, isim. ah memang hanya dua, mungkin isim maful, mungkin isim fa'il. Kan hanya dua. Cuma ya. cuma mulai kita pisah. Apa bedanya isim sama isim Barisnya, ya, baris ya, di atas sama baris bawah. Ah, kalau mursalah isim Kalau mursali isim Ah, kalau rasul itu orang yang mengutus atau yang diutus diutus yang, yang diutus nah, diutus ah kalau diutus berarti mursalah cuma barisnya lagi ah cuma apakah mursalata mursalati mursalati ini dijarkan ini ya dengan rasul-rasul kami akan nah, dijarkan oleh bi ada mutafun Ah, lalu ini apa dibuat baris ini mungkin karena belum belajar Ah dulu mursalati. Mursalati. Ya mursalati ya, ya, Mursa jadi apa fungsinya? Nah. Ah ya dulu diajarkan naat manut, oh, sama-sama pakai alif lam. Jadi uh, ini maksudnya kalau pakai alif lam ini ini pun pakai alif lam sebenarnya itu dulu. Ah, bisa ditambah pelajarannya yang diingat. Ini tidak pun pakai alif lam dia. Berarti isinya kan begini. Antara naat sama manut, sifat yang disipati itu. Kalau misalnya yang disipati itu nakirah, maka dia mesti nakir. Kalau yang disipati itu ma'rifah ma atau pakai alif lam. Nah, jadi ini salah satu ma alif lamnya. Berarti dia sudah disandarkan kepada na ad. Jadi kata, nah itu yang perlu diingat ya. Kata benda yang sudah muda pun pilihnya. Diulang lagi ya. Kata benda yang sudah ada muda pun pilihnya ini. Ini kan ada nanya. Berarti sudah memenuhi syarat uh, diikuti oleh yang pakai lam. Jadi sudah sama-sama ma'ripah. Uh, kan jelas nih rasul-rasul kami yang. Uh, diartikan yang ini. Jadi dengan Rasul-Rasul kami yang diutus, uh, yang diutus uh, Mursalah, nah, yang, jadi sifat, jadi ini naatnya, ini manut, cuma naatnya ini kan tidak pakai lip lampa, iya ada yang pakai lip lam tapi tidak pun pakai lam karena dia sudah ma'rifah disandarkan kena. Nah, jadi orang-orang yang kafir, maksudnya orang-orang yang tidak menerima tertutup hatinya dengan ajaran Rasul-Rasul kami yang telah diutus. Ah, yang telah diutus. Ah, Di sini ilaihim sudah tahu kita yang telah diutus kepada mereka. Nah, itu makanya mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tidak mengikuti uh, apanya? ajarannya kan berarti kita masuk di sini. Nah, jadi ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Ini rusul. Nah, ini pakai tamar buta dia mursalah perempuan. Nah, siapa bisa jawab? Berarti yang diikutnya kan laki-laki eh, ini kan laki-laki. Ah, ini berbentuk perempuan. Bisa jawab? Golongkan mana Pak. Hah? Digolongkan Muanas. Kenapa digolongkan? Apa yang digolongkan Muanas? Ah, jadi kalau dia uh, eh, jamak taksir seperti ini, dia bisa dua kesempatan, bisa bentuk seperti laki-laki, bisa dibuat seperti tunggal Perem One. Ini kan bentuk tunggal bentuknya nih. Mursalah kalau dua, mursalatani. Kalau banyak mursalat. Ah jadi kalau jamak taksir yang berakal itu dua pilihan sama dia. Uh, teringat awak kalau apa dulu zaman awak di apa, UMPTN ya. Kalau sekarang kan lain namanya. Ah uh, kalau kita ju, apa apa Pak Tommy kalau awak bagian apa tuh bagian bagian Ipa. bukan IPS ah ya, bagian Ipa. 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 kalau bagian IPA bisa dua pilihan Iya nah. kalau IPS hanya satu ah gini lah nah, itu maka mursalah ya ah, di sekolah lah dalam pengajian awak mah jadi Pak Nawawi mengemukakan dalam tafsirnya, tafsir Munir itu, dia mengatakan orang yang kafir itu maksudnya tidak menerima atau tidak mempelajari, tidak percaya terhadap ajaran-ajaran Rasul. Ya, padahal Rasul itu adalah diutus. Nah, maka kita uh, pelajarilah pelajari ya Rasul apa yang disampaikan oleh Rasul. Cuma mempelajari Rasul itu itu juga pangkal perselisihan. Kadang-kadang hadis-hadis itu kalau sudah pelajari, ada yang hadis doib, ada yang hadis uh, mursal, ada yang hadis uh, hasan, ada yang has, uh, hadisnya hadis memang uh, sahih. Gitu. Ya, tapi itu jangan itu dipersoalkan. Kalau itu dipersoalkan terus, enggak bertemu kita pun akan mendetnya. Ya, nah, itu kesimpulannya apa sebenarnya kesimpulannya kesimpulannya berbahagialah orang yang berilmu. ilmu, ilmu. ilmu. Nah, senanglah orang yang berilmu makanya kalau sudah bersangkut dengan ilmu ada tiga hal yang perlu diingat nah, Apa itu karena tuh pertama apa wajib mencari ilmu? Terus apa yang kedua? Nah, mengamalkan ilmu. Yang ketiga? Mengajarkan lah. ilmu. Ah ya, mengamalkan, mengajarkan sama boleh. Pertama bukan. cari ilmu. Nah, jangan nggak mencari ilmu. Maksud ilmu itu ya bukan hanya ilmu cari makan ya. Cari ilmu kesehatan bukan itu aja maksudnya. Pokoknya yang sebenarnya ilmu itu ya. kan mengerti sampai ke ya tapi tidak mengabaikan pula ilmu lain, ya Jangan pula nanti ilmu lain diabaikan, karena kita kan di dunia ini memerlukan apa, memerlukan apa namanya uh, fasilitas, ya. Jadi cari ilmu, kemudian praktekan ilmu itu, praktekan itu bisa diajarkan, bisa direalisasikan, terus yang satu lagi itu yang sangat menentukan lagi apa ikhlas kelas nah, itu dia ambo rason nggak di Bali itu orang-orang dulu itu lah banyak menyimpul-simpulkan ayat hadis sudah cuma versinya beda-beda ya nah sekarang ini dia banyak ilahim ya yang sudah ditulis oleh Pak Nawawi ya. Hanya tiga nya. Tigonya. Awak membuat takah ko gua, bisa awak ada. Ini ya, bisanya. Wallazina kafaru ah tu dipikirannya tu. No. Wallazina kafaru ah disimpulkannya. Kaparunya itu adalah wallazina kafaru adalah Birusulinal mursalati ilaihim. Ah. Jadi kalau kita kan terakhir Nabi Muhammad, ah jadi dibacalah buku-buku dibacalah dirangalah keterangan-keterangan ah wa jan bagaduh panjang soal ko sunan nabi ko konda, atutus atau jan itu nanti tadi apa para tadi batu pak bapak-bapak um, oh, pak ben nah. ya yeah. 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 terus kita ini disebutkan kafaru ah terus ada di hmm. sini wa biayatina ah itulah la sayirial ya ko walazina kafaru nah, tapi ada bedanya ini sebenarnya di sini kan walazina kaparu nah, satu ah yeah. nah, terus yeah. ini lagi yeah. wa kadzabu biayatina oh. wa kalau waunya wa apa ini? Wow, atap nah, tapi atapnya mengatakankan jumlah ini Iya kalau kaparu ini maunya kan uh, jadi di kan dekat sekalian ya. orang-orang yang kafir terus apa yang diulang ini dengan apa ini Wow ini di sini orang yang berdusta, berdusta. Nah, yang berdusta. diulang Zina ini kan Iya andai kata kalau tidak ada tidak ada Wownya ini nah, maka diulang dia Allah lazina di... al al kafaru Terus kajamu. al Ah, kajamu. kan mulai terpikir dia terpikir oleh kita di sini kaparu kafir dengan rasul-rasul yang diutus berarti ini penekanannya apa ini kafir dengan rasul-rasul yang diutus kepada mereka tidak percaya apanya yang tidak percaya ajarannya ajarannya mana tuh ajarannya udah saya juga ajarannya Hah? Enggak siku loh. Wakazabu dan dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Apa bedanya di atas ini dengan ini? Di atas. di atas orangnya Ya, yang di atas yang tidak percayanya apa? orangnya. Ah, ya. Jadi yang di atas ini dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah rasul. Ah, tidak percaya dia Nabi Isa itu rasul. Kalau yang di bawah, ah, apa? Ajarannya, ajarannya. Pada alam alam ini, alam ini diciptakan ayat hmm. yang dia. Ah, ayat yang disampaikan oleh para rasul. Ya. Jadi di sini ajaran rasul itu tidak diterimanya atau termasuk ya ajaran rasul itu kan menjelaskan misalnya dalam Al-Qur'an dalam kan yang menjadikan alam segalanya. Jadi ini ajaran yang disampaikan para rasul ini status dia sebagai rasul kan berpenyakit tuh. Tidak percaya dengan kerasulannya. Kemudian ini tidak percaya dengan ajarannya. Ah, bagaimana ya? Itu jadi muktala semua itu ya. Jadi pokok kalimat. Ah, mari kita lihat bagaimana maksud ini ya. Di, di Tafsir Nawawi. Lihat ah, bagaimana beliau itu menafsirkan. Jadi waktu saya ada uh, Oh, bercerita di situ saya gambarkan sedikit contoh bapak itu mener menafsirkan robul alamin rob itu diter ditafsirkannya pertama Khaliq. ya tapi nan hadir kok ndak ngerti lo bahasa arab ah, taruhlah bahasa Indonesia yang kedua masih ingat nggak kalau Pak Nawawi itu menafsirkan rob pertama Khaliqul alam ya mencipta. Ya. Nah, terus Betul. yang kedua apa? Betul. Ar Betul. Betul. ar Yang menanggung seluruh rezeki alam ini. Yang ketiga, Betul. Muhawil. Ya, Betul. mengatur. Betul. Muhawil min hal ila ahwal. Uh, dari satu keadaan kepada keadaan lain. Misalnya bentuk awak, idwi sudah itu mati. Uh, sehat, sehat, aki uh, gampo, Ah, itulah rob. Ah, itu yang eh, ditafsirkan oleh yang negerinya tinggal di sini dulu, Bapak Ibu, eh, di Tanara ini. Tanara namanya itu, ya, daerah becek juga, baru dibangun, eh, Pak Ma'ruf Ma Amin, baru dari situ. waktu hal-hal yang keberapa itu, ya, rancak dari peringatan, tapi yang menjelaskan apa namanya yang penting ajarannya itu ya ajarannya itu kenapa begitu rajinnya belajar macam kita itu. Jadi kita pun terasa itu oh, ya. Ah. jadi kalau belajar enggak ada bosnya Jadi eh, rajin belajar, rajin macam kita inilah. Oh, jadi nah mari ya kita lihat bagaimana beliau itu menjelaskan eh, apa ini? Menjelaskan apa tadi? Mengkaji Kajabu. ayat kalau nah. ini apa artinya dan mereka mendustakan ayat-ayat. Kami nah ini kan ayat-ayat ah ini, ayat-ayat ini kan yang menjelaskan ayat itu kan oh, para rasul. Ya, memang ayat itu yang ada, yang oh, tertulis di Al-Quran, ada yang eh, menyuruh berpikir, coba lihat kepada alam sekitar di sini. Beliau tuliskan di dalam tafsir ini adalah yang dituliskannya yang uh, di di Khazabubah itu adalah al-mudzalah ya, al-mudzalah ya. Nah, ini dia. Al -mun ah pakai mim, ingat. Apa itu? Kalau sudah pakai mim dia isim fa'il, ah. Kan begini al-munzalah ya. Disebutkan Jadi, di sini, di ah, ya, al-munzalah alaihim, al-munzalatun, ah, al-munzalatun alaihim. Betul Pak. Ah, tidak ah? pakai bahasa, tidak pakai tun, al-munzalatun, pakai alif. Oh ya, betul lah. Kalau yang ibu di al-munzalatun. Kenapa uh, tidak pakai tun? Karena ada ditelat di Ah, oh. ya. al munzalatu jadi di sini apa dibaca al munzalatu al munzalata al munzalati al munzalati tadi al munzalati ah kenapa al munzalati dibaca karena yang itu kan tadi diatapkan sama Al-Mursalati. Ah? Al -Mursalati. Ini kan ayat tafsir. Ya. Ah, ini dibaca eh, kalau mau di sini dibuat tentu munzalati ya. Ini pakai b sama dua di atas ini. Kenapa dibaca munzalati? Karena Ruti. mengikut Ruti. ayati. Ruti. Ayati saja sebenarnya Nah itu kan menjumpul nilai. Sama ini rusuli. Ah, jadi mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami berarti mereka dustakan dengan a. Ah, dengan ayat yang ah atau ayat kami yang telah diturunkan atas mereka. Ah. Yang diturunkan atas mereka. Ah. Itu dia ya. Hmm. Ah, terus ada lagi sawaad. Ah munzalati alehim sawaun jadi sawaun itu yang jadi pokok kalimatnya ya ah, uh, sawaun kanu minal insi atau minal jinni sawaun ya munzala alehim munzalati mun alehim sawaun kanu kanu ya nah uh, sawaun kanu Terus disebutkan di sini minal insi. Ini. In minal insi. Ah. In minal insi. Au minal jinni. Au minal jinni. Ah. Coba. Ya, inilah yang yang tafsir yang dibuatkan oleh uh, Pak Nawawi. Ah. Jadi apa itu dalam penjelasannya? Wakadzabu bi ayatina dan mereka itu mendustakan ayat ayat kami kata Allah itu asli ayat. Ah. tafsirnya maksudnya mm -hmm. al munzalah al yang alaihim ayat yang diturunkan atas mereka sawa minal insi au jinni. Ah, siapa dapat sawaun ini? Kenapa dibaca sawaun? Kalau khabar. Khabar. khabar tentu di baris di atas. ada. Kamu dari mana? Dari Anda. Kalau Munzalah ini kan sudah dijarkan. Ini uh, berarti kan ada kana di sini. Oh, ya. nah, karena ini mukadanya memang hukum ya. tapi ini bersamaan ini ah bersamaan apakah ada mereka dari bangsa manusia atau bersamaan ada mereka dari bangsa atau bangsa jin jadi ini menjadi uh, penjelas daripada sawa eh, kanwi ini jadi dia sama-sama Uh, menjadi. Kalau khabarnya ini minal insi, minal insi dan minal jinni. Jadi yang kafir yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh rasul itu apakah mungkin kelompok dari manusia dan juga kelompok dari jin. Uh, jadi maksudnya ya mereka tidak percaya dengan uh, yang diturunkan Nah. Nah, malah kalau dalam Al-Quran ada isi dari kitab itu yang dirubah-rubah lagi nah, untuk kepentingan. Nah, sampai di sini kan pendek ayat punya nah, sedikit lagi labanya awak paham kok. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ulaika ashabun nar hum fiha kalau awak baca-baca seperti ko kita baca-baca seperti ini dan perlu awak merangkuk diri awak tu ha nah, kalau membaca ayat seperti ko ba cara sikap awak awak jangan seperti tu ha ah, ya waktu bak kira-kira waktu sedang membaca ko misalnya kalau sedang baca Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar kum fiha khalidun. Ah, kira-kira ah, ya isinya itu awak nak masuk kira-kira dan -kira tasabuk dia awak baca qoba. Subhanallah. Ha. Bisa a'udzubillah, ah, bisa astagfirullah. Abedanya kalau awuzblah dengan astagfirullah kalau awa membaca itu, misalnya awa membaca itu sudah baca ayatku astagfirullah, a itu, a maksudnya itu. Ah, tidak. Ah, tidak. Ah, -Ah, -ah, ya, kurang, Tapi kalau Tidak. Auzubillah pada berlindung. Berlindung. Iya, maksudnya bangku berlindung dan sampai lah. Iya. Ayo, Jadi aku aku aku. berarti masuk ke tibo, masuk ke tibo ndak ambolang lambar lah itu. Ah, itu kan jadi podoman. Jadi walaupun ada ditulis buku orang misalnya ada yang menuliskan ah pokoknya baca saya ndak banget tentu bajanjang batu naik janjang mongko tibo di puncak itu kan mesti dari bawah pertama membaca panjang pendek membaca tajwid lamo lamo ah lamo ah, awak mulai oh oh ah. Nah itu caranya ya yeah. Kita teruskan sedikit lagi. Nah. Apa hmm. sambungan ayat lagi ayat lagi? Ula ika, ula ika, nah. ula ika. Nah. Uh. Ya, ula ika. Lain tak bayang di kita bahasamu. Pak Nawawi ko dulu aku langsung kemasin, apa langsung ke mesin apa ditulis tangan kira-kira dulu? Tangan, tangan, nah. tangan itulah baraka rajinnya tentu ditulisnya apa iya yeah. iya yeah, ditulisnya jo tangannya akan uh, belakangan orang mencetak uh, ah yeah, ya jadi nan perlu awak betulo menulis membaca menulis A uh, dalam keadaan seperti itulah awak pai. bermohon awak kepada Allah itu nan awak harapkan husnul khatimah bagi bapak bapak ibu ibu nan masih sibuk nak balu tarjo lah nak balu cara untuk beramal soleh. Ha. Jadi ular ika ya awalnya canggih ni nak main tuli nak main tuli apa lah dia nak main tuli oh ada apa? Tak ada jari jari lah ya. Aku lah jari jari tapi ujung jari lah Nah, ya. ujung jari lah ya. ulaika <San> ashab, ah ulaika <itu. San> ah, ashab, ya mulai menulis takakkoklah lata bayang diawa do aponyo fungsinya i, kedudukannya ah, itulah lata bayang diawa ah apa tuh ah aku ayat ko wah ya. ah, coba kita lihat dulu dengan kacamata bahasa yang sudah kita pelajari ya. Ah. aduh pesantren di Payakumbuh, ke Batang cerita-cerita dengan Pak Zul Adonan dosen dari MIPA itu. Ah, di kisahnya itu entah mama rumah atas mando itu sekolahnya itu ah, ditanyonyo ah, tahap membaca sudah itu menulis ah, apa terakhir Kecilnya itulah diajak apa mengertinya kawait nau sarapnya itu terakhir ala rancak tapi untuk tahap itu nan lamu ah, menghafal yo oh apo yo tahsin yo ah, tapi memang bagus ya nah sekarang ulaika coba kita lihat dulu ulaika ini dari segi bentuk dulu bentuk ya bukan fungsi <tuh> kalau bentuknya ini bentuk apa ini dan penunjuk. banyak ya kata benda kah kata ukuran tiga itu kata benda kata kerja atau huruf kata benda, benda. Nah, kata benda kata benda ini namanya isim, isyara. isim. isyarat ya ismul isyarat nah isim isyarat ini uh, menurut pengetahuan kita sudah lewat dulu bentuk satu bentuk dua bentuk banyak, banyak. 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 Nah, bentuk banyak bentuk banyak kalau bentuk satunya apa? Oh. Hah? Hazab. Hazab. Ah. Hazab. 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 Kalau, kalau bentuk duanya? Hazani. 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 Hazani itu bisa nanti kalau dia waktu dijarkan atau waktu baris depan, eh waktu baris di atas dia bisa hazaini ya. Zain. Sama Allah tadi, Allah Zain bisa. Ah, kalau bentuk banyak dari haza apa? Ulaika. Haulai. Haulai. Ha -ulai. Ah, itu sebenarnya haulai. Kata bentuk banyak daripada zalika apa? Eh, uh, <laughs> Salah sebenarnya. Tadi kalau haza ulaika ha kalau zalika. Ah, ya. Jadi bentuk tunggal ulaika ini apa sebenarnya? Ula -i. Zalika. Zalika. Zalika, Zalika. Ah, Zalika, Zalika, Zalika. yang. Betul. Ah, kalau ya kal Kalau bentuk ya. duanya? Zal zanika Iya Zalinda. Kalau bentuk banyak? Ulaika. 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 Kalau bentuk haza? Kalau bentuk dua haza apa? Haza Hazani. Ya. Hazani. Hazani. Kalau bentuk banyaknya? Haula. 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 Ya. Haula. 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 Saya masih ingat di mengaji di Malalo itu. Haula iyai. Tapi dulu lah tak ada waktu melagu tu lah lama ya. Haula iyai. Haula iyai. Alagai, gai umam kota kana dewa unde ha iko bentuk banyak dari haza nah kalau gitu sudah duduk ah, sampai ke situ tangko awak tu ah. bapak-bapak ibu-ibu kana yo anak cucu awak ah. lai mungkin mengaji anak cucu ko besok kasih ko ko ya Eh, wallahualam. alam wallahu alam dan pak Ah, kan Ah, tapi jangan pertoki payah ya, Julian. <laughs> lah, ah. Nah. Sekarang pertanyaan coba berlomba. Fungsinya jadi apa? Kata. Betul. Kata. Tuh, yeah. Mana kabar? Astagfirullah. Astagfirullah. Oke, okay, betul. Ashabun nari, ya. Ashabun nari itu kan dua kata: ashab, kata benda, kata kerja, atau huruf. Kata benda, kata benda, kata benda. Kata benda. Kata benda. Ashab kan kata benda, bentuk satu, dua, tiga. Banyak, 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 banyak taksir, apa banyak, mu'anas atau banyak perempuan, taksir, taksir. 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 Ah tafsir ya sahib sahabah kalau annari jadi apa gunanya mudah, mudah benda juga iya jadi apa gunanya mudah pun uh, mudah penulis. Penulis. ya kepunyaan pun boleh mudah pun boleh pun boleh jadi ashabun nar kabar dari ulaika tapi jumlah ulaika ashabun nar ini kan berarti mutara kabar Ah kedua-duanya ini jumlahnya namanya jumlah ismiyah. Ismiah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ah saya perhatikan ada buku dari Bangkalan itu, ah dia itu spesial disairkannya mana jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah dalam Quran. Apa Ismiah. maksudnya? Ah itu Muhammad Khalil Sekuna Bangkali itu. di Bangkalan Madura. Ya, tapi yang mencari buku itu saya, yang orang-orang lain itu hanya duduk membaca. Ya, kasihan juga, Chali. Banget, tuan. Itu kau terasa, Dembo, beruntunglah orang berilmu. Yang tidak berilmu ini, ya jadi tiba tiba pun kalau tidak ada ilmu, dia elu, orang saja. Hmm. Tapi yakin juga lah, rancak juga. Kan aduh, namun, bukan lain-lain kerja orang. Nah, sekarang siapa dapat jumlah ismiyah dari ulah ikas habunar jadi apa semua fungsinya ini ayo berlomba Muftada. muftada ya. eh, tapi sudah ada muftada ula kabar ah, dari mana pak kabar dari ula oh, ya. jumlah ashabunar ya. dia dia ula ikhlas habunar ini dia berdiri dari Ah iya, khabar dari al Zina. <laughs> 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 yeah. Jadi, sub subjeknya al Zina ya. Ah iya, jadi <laughs> Allah, Zina Allah khabaru, satu, satu iya. satu, ah, satu lagi. al satu, lagi. Allah Zina Kazabu satu, satu lagi. Al-Azina, kabar satu, Tapi khabarnya ini terdiri, uh, kabar iya. khabar juga. Ah. jadi dalam balampi, ada lampi, dalam lampi ada lampi. Apa itu susunan Arab tu? Ah ya balapi dalam kotak kadang ada kotak ketik. Dalam kotak ketik itu adalah kotak cilai. Dalam kotak itu adalah kotak cilai. Ah betul. Gitu. Lai tabayang diurang kalau ndak beraja bahasa, enggak pasti enggak tak bayang. Oh. nah, pasti tidak tabayang. Hmm. Ini palu-palu. Ah, ya, itu memang ya banget tuan lah jadi solis. Jadi kalau diperpanjang, nah, pertama Allahzina kaparu mulai ke ashabun nar. Allahzina kazabu bi ayatina mulai ke ashabun nar. Jadi orang yang tertutup tidak mengakui rasul malah mendakwa dia rasul sama seperti kita kok katanya. kemudian tidak mengikuti ajarannya, berarti mereka menjadi penghuni pelekat neraka, maksudnya nggak menentu hidup ini lagi. Ya, nanti di neraka itu kan penderitaan. Tapi Nanjaleh mulai dari dunia aku nak tahu. Ya bentuk ini kan lah bisa awak rasukan tua. Asal leronan dak awak makan. Kamu dak pergi berjalan. Uh, Barau mulai dipakai. Sudah itu habis. Nah, uh, orang barat nak punya barat jatuh dong. Eh, sudahlah, bau orang baitu, ya. dan baitu awak nak sampai ke sini pengen awak tu. Mau panjang panen awak ya. Ah uh, awak kini ya. Ah uh, anan diaduk sebenar. Anan orang nak mulai karjo, patang di tv nampak demo orang penerimaan CPNS ada yang mengundurkan diri. <laughs> Dibuatlah topik untuk malam-malam cerita. Hmm kan soal pekerja taruhlah orang apakah kerja jadi PNS atau pengusaha karena awak habisnya awak aku jangan lupa awak generasi lagi. Gitu, dari manusia dulu tak taitung lah itu antah cabang dan keberawak ah Maka di -kan, ya bani adam ah balik ke jawa <laughs> ya bani adam apa kulnah min ajamia ah. Terus apa lagi Pak Ima? Ya, Tianaku, Mini, Hidayah, Pala, Kaupun, Alehim, Walau, Walau, Ya, Ah, jadi kata orang begini, Ambo nak ada rusuh Ambo doanya, Yowana. <laughs> Ah, tanya lah Ibu Sabrina. Lain tak rusuh hati Ibu? Misalnya awak aa, seorang tinggal dan orang banyak orang puluh. Nyo, dan nombor calik di medsos ini betul lah. Ada yang mengatakan tak banyak nak no, fikirkan nak cucu ko. Lainnya buat nyo pula rasa kini awak nak kana diri awak. Lama-lama awak seorang lah. Sampai tidur mengguling-guling. <laughs> itu, itu, itu lah ya. kan Ah, itu mampu mencari kaji dalam Al-Qur'an ko sangat sanang bana menghadapi maut. Pak ada Ibu Didi. Iya, Pak. Ah. Sambung Ibu <tong> <tong -tong> nah, uh. uh. uh, Jadi baru-baru. Iya, jadi model-model koha. Jadi model tuh Ah, tapi walaupun nambah kesian begitu aja. pak saya supaya sangat senang, makin capek, mati makin mujua. Ya Allah. Ya, Allah. ya bahwa, Kalau masih bisa manggarik, baru tentu bahwa garik itu amal soleh, kan itu. Ah, tumangko dibuat wal asri innal insana lapi khusus. Ilallah lazina aman itu, tapi itu kan garis besar. Ilallah lazina amanu wa amilus walihat wa hak makanya misalnya bulan dan di tulisan tebu irang itu ya lah misalnya puasa senin kamis puasa pertengahan kalau baca Quran modeko kalau itulah disimpulkannya dong ya tapi uh, uh, bagus ya tapi masih ya kan pengembangannya kan masih ada jadi ulai ka ashabunar ya. Ah, kalau berarti kan ini balik lagi ke ayat penutup dari pangkal eh, dari Innalazina kaparu. Jadi yang isinya sebenarnya yang mau diikuti itu yang berapa itu? Yang ayat pangkalan limu itu ah, itu dijabarkan dalam itu. Adapun ke belakang ke belakang itulah kasus-kasus. Alat 39 ayat. Nah, ini bagaimana? Mana kata Nawawi? Ah, ah masih ada sambungan. apa itu oh, ashabunar? Ah, apa maksudnya di sini? Apanya? Oh, oh tafsir beliau, apa hmm, ya? Apa maksudnya tafsir beliau? Hmm. Ah, orang eh, nanti kaji orang kini tuh kalau dibuka medsos bahwa na, eh, almarhum Nawawi di Makkah ah, diperlakukan oleh pemerintah Arab Saudi begini, begini, begini. Itu kan dari kisah kamu itu diambil orang. Ah, malah ada orang namanya kampung mau dibuat jalan di situ, Pak. Tapi kita pikir dia, oh, jalan mah dibuat di Makla tuh. Nah, ya tapi tetap apalah ya yang jelas oh, sepengetahuan kita itu oh, kemarin saya buka yang YouTube-nya 20 berarti yang baru tapi waktu saya pergi ke situ tahun berapa itu 2000 sekian tidak uh, ada saya lihat dibuatkan itu oh, apa ya oh yang tembok-tembok tembok kuburan Khadijah itu pun ah jadi nan dipersoalkan orang itu sabanan dipersoalkan ajaran Yoko maksudnya nan itu nampol di dalam ya jadi bukan oh jadi ah, kesudah-sudahannya beku bambi eh tanah ada apa Tommy ah, bawa, -bawa pulang ba pulau kan itu jadi hendak <laughs> tanah hendak tanah tuh dan diambil itu, hendak hmm. air oh, tapi nan uh, ngambil berkahnya iyo tapi nan jale ba beliau kuah aja ya, kan bisanya menguraikan uh, apa maksudnya ula ashabun nar ini uh, ai, uh ini ya kalau ai seperti ini ai apa namanya Air tafsir uh, Air tafsir Bukan istifham ya, ai ahlunar, ahlunar, ah, ahlunar, ai ahlunar, ahlunar, ah, lihat, ah, coba kasih nanti baris, coba ya, ahlun, ah, sampai di sini, kasih baris nanti ya. Hmm. Ashabun Nari wa Malaikatihi. Ah, jadi tulis tangan beliau kudu. Barakah santiangnya itu apa, -apa itu mau mau tulis dia. Nampaknya kan tulisan Arab jo bahasanya. Nolalamu situ sekolahnya. Nah, Family pandai lah nulis mak. Huh? Ha? Ha. Family pandai nulis. Ya. Yeah. Menulis meniru ya. <laughs> Tapi beliau kok nak bisa ya, nak 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 menggabung ya. Eh, eh dulu lah menggabung, yo eh boleh. Kan ni kelas <laughs> C. Sejak kan ni. Sejak kan ni kelas C admin ah do manggo Ya, ya turun lah. Tak monggo anggo, tak monggo monggo. Orang kalau ah, pun dapat ibu hati, pak. Oh ya. <goloh> Yupar. Ah ya. Lah, ah ini dia. Ah ini biarlah dipindahkan aja ke bawah semuanya. Ah, ah berarti iya. ini yang ditulis oleh almarhum Nawawi. Sebenarnya kita belum membanding bagaimana tambah ilmu kita dengan tulisan tafsir lain, kan rancak tuh. Kalau tafsir lain misalnya uh, ditulis misalnya tafsir As-Sabuni, tafsir Maragi, tafsir Ibnu Katsir, nah, jadi nampak ada ilmu di awal. bukan untuk membandingku lebih rancak, lebih rancak Nah, apa kira-kira kalau ini kan? ulaika ashabun nar ini muftada khabar ini ya ha uh, ulaika ashabun nar uh, ai apa dibacanya? ini ahla ahli ahlu 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 nah apa ahu. alasan ahlu nari sebagai yang... uh, muftada uh, ahlu nah, kalau ini muftada mana kabar? dia mengganti aku. Bentar sebentar ya. nari. sebentar bu. halo, assalamualaikum. salam. sudah sudah sudah. apa tuh pak Ber? ahlu nari ahlu nari ya bu Didi. Alunari. Kena nyuruh kita asabu. Walaupun ilai tu satu. Wa mala. Itu sama. Sama bentuk. Wa mala. Wa mala. Ini ah fotokan sini ha fotokan ini ula ika ashabun nar ini kan mereka itu ya. adalah penghuni neraka ini kan muftada kabar lalu datang ya. almarhum dibuatnya ai a ah, coba apa ahlu ahli ahla kalau ini sudah pasti bacaannya nih kalau ini bacaannya apa ini kalau ini nari, nari. Nah, kenapa kenapa nari. nari, dibaca kenapa nari ahlun nari? Nari. Nari? nari Nah, kalau yang nari kenapa kemana barisnya dulu kalau yang murah kok menerangkan nah. atau atau pun ilai mudafun ya ah oke okay. Ah ini yang ragu ahlu ahla ahli ahlu ahlu. Ah oh. apa alasan kenapa ahlu? Dia menerangkan ashabu. Hmm? Oh. Ini muktagannya kan ulaika kabarnya ashabu. Ah lalu uh, untuk menjelaskan itu Pak Nawawi membuat aiy. Ah. Apa Ahlu juga khabar? Ah, iya. menjadi khabar juga. Jadi, maksudnya sini, mereka adalah penghuni neraka. Jadi, penghuni neraka dijelaskan oleh Nawawi menjadi khabar Ahlu. dari sini. Jadi, Ahlu nari, kok kok berarti ashabu ini digantinya dengan ah, Ahlu. Ahlu." Nah, nah itu hmm. <laughs> ya kan sana awak mencelik tulisan Arab. <laughs> jadi, kalau bayangan Ibu Irene dulu ya saya mulai belajar itu mangko pandai mengerti gitu ya. yang umat Islam itu kejeknya gitu, yang mengerti sampai uh, apanya bahasa Arab itu sebenarnya 10 persen atau 5% persen gitu. Lah tahunnya ya ini pun mula mulu dulu dan nah nampak di nyokoh, saya lihat berbentuk cindulnya akan ya bentuk cindul ikukunya tuh Uh, rukunya ya. Jadi ini jadi jadi khabar juga ya. ah uh, terus apalagi ada wa di sini? Uh, wa Ah, uh, ini mime. ada mim. Ingat ada mim. Apa dibaca ini? Wa Ah, uh, jangan kalau mim ini ini wow jelas oh, atap. Ini ya. kan wow oh, atap ya. Ah, ya, uh, kalau lado wow oh, atap ya. ngalamrah. Kalau ini dibaca mu, ingat mu. isim fa'il itu masuk. Ah, mula, imu. Ya. Yeah. Mulazi, berarti kalau mulazi isim fa'il. Ya. Yeah. Hmm. Kalau mulaza makul. Makul. Ah. Simpail. Kalau ahlu, Ahlu nar kan keluarga atau penghuni neraka. Ah, hmm. kalau ini juga. Jadi kalau mulazamu eh, mulazimu berarti ah. pil madinya lazama nah, yulazim mulazim ini sebenarnya ada nunnya di sini mulanya ya nah. ah. ini berbentuk isim nah. bentuk banyak lalu kan marfu juga ini mulazimuna karena dia marfu, ini kan marfu juga diatapkan ke sini, tapi karena dia mau diidapatkan atau mau dimiliki oleh h, nggak boleh dia pakai tanwin, ya. nah, maka dihilangkan h nah, gitu. Ya, hmm. jadi maksudnya penghuni neraka itu ah, sini yaitu penghuni ahli neraka dan nah, orang yang lazim mesti lazim ya mulazim orang-orang yang melaziminya melaziminya neraka itu hanya balik ke neraka kumu anas ini yang melazimi neraka jadi melekat sama neraka bagaimana melaziminya 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 Ah, ini dibaca tetap bihaisu ya, jangan dibaca bihaisi. <gulung> Kalau haisu ini tetap abadi ini. Ya, Mabli. dia tidak pernah ber ya. Mabli. Haisi. Jadi bihaisu la, -la Ah ini dibaca yufarikuna. Yufari. Yufari. Yufari yufarikuna. Ah, yupa... ya, yufa. Iya, layu fariku nahha jadi nah, la, nah, benar layu fariku oh layu fariku tidak ya 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 ada ku. ada apanya di sini Enggak. Enggak ada wo nya ah hmm. ah itu. Okay layu pariku ah, tertinggal jadi sekira-kira tidak bisa lepas tidak mem, tidak mengganggangkan atau tidak melepaskan mereka ha neraka itu ha. itu maksud daripada ahlun nar jadi selama-lamanya menderita Ya. Jadi walaupun ada nanti keterangan oh nanti kan masuk surga lagi ya itu kalau dia ada masih ada ditemukan kata-kata syahadat di lihyatain di, di apanya ini di tulang apanya ini ada bekas baru. Dia mengatakan asyhadu alla itu maksudnya disampaikan kajian ini supaya kita di dunia ini berubah nah, gitu maksudnya ya. Terus sedikit lagi ditutup Aduh ayat hum. Ah, ingat. Hum. Ah, apa? Ayatnya itu hum. Bum. malikul Hum. 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 Uh, hum. Oh. Bum. Oh, ah. Um, piha qaduna. Oh, Kumpiha khaliduna. Ini dia. Kumpiha Khalidun. Sekarang kita tulis apa sedikit lagi. Apa maksudnya Kumpiha Khalidun oleh Nawawi? Nah, dia membuat ai. Maksudnya adalah Daimuna. Ah, ya. Daimuna la rujuna, la ya rujuna ah la ya ya la ya hmm la, yakhrujuna, la yakhrujuna minha la minha minha wa wala yamutuna fiha Wala ya mutu piha. Wala ya Wala ya mutu piha. Ah ini ayat. Nah jadi berarti ini ayat ya hum piha kalidun. Kalau hum bentuk apa hum? Mir. Mir. Fungsinya sebagai apa? fungsinya, jabatannya? Ya, ada. Kukup, kukup. Ah. ada. Mana kabar? Yang khabarnya Khalidun saja. Pihak oh, itu menjelaskan ya. Eh kalau pihak oh, ya, hmm. kan jar majrur. Nah, ya, kan pi huruf jar. Ha dijarkan. Jadi jar majrur ini membantu sebenarnya kalau rapnya ini eh, dia jumlahnya itu mungkin ada nanti dipakai la mahallalahu minal ada begitu ataupun mungkin ini jadi sifat ya. Kita belum belajar itu ya. Ah, yang jelas khabarnya adalah tuh, ini, oh, ini ah, Jadi mereka mereka yang masuk neraka itu di dalamnya neraka akan ah, masih ke sini perginya. Mereka ya. di dalam neraka kepada neraka itu bagaimana? Khalidun. kekal alidun bentuk isim fa'il semapul isim fa'il ah tiga huruf atau empat huruf empat 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 empat, empat. ha empat. tiga empat. tiga empat. kalau yang empat. sudah empat huruf ke atas baru pakai mim seperti ini nah oh gitu kalau isim fa'il isim ul sudah lewat dari tiga huruf, maka pakai mim. Cuma dibedakan isim pa'il ke bawah dan ke atas. Kalau yang tiga huruf timbangkan saja dengan fa'ilun. Ya. Nah, baru diterangkan bagaimana maksudnya uh, Khalidun kekal itu ai nah, da imun sama ini. Isim pa'il juga. Ya. Berkekalan atau tetap Ah, diterangkan di dalam surat apa itu? Karena ada itu di Amayat enggak salah ya. Labisina pihak ahqaba. Pokok surat pendek ada ingat. Oh iya iya, itu. Ya. Di Amayat itu. Ah, labisina pihak ahqaba. Ah. Berabad-abad. Terus la yakhrujuna. La, la apa inilah? La, la nabi, ya ya rujuna bentuk apa ya rujuna? Ilmu dari. Nah, ini kemana kembalinya? Neraka. Neraka. Ya neraka. Ya mutuna ini apa uh, apa ya pailnya? Hum. Uh, uh, um juga. um juga ya. Iya. Yes. Jadi kalau tum. diartikan apa maksudnya adalah yang tidak mereka berpisah dengan neraka itu, maksudnya adalah mereka tetap tidak keluar daripadanya dan tidak pula mati di dalamnya. Nah, Karena ada di surat apa itu? Sabisma ya. ya tihawala ya. 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 Nah, kerakap tumbuh di batu, segan hidup mati, mati tak mau. Jadi enggak mati-mati Hidup enggak sempurna, penuh penderitaan. Uh, makanya bapak-bapak sama-sama bawa apa ibu-ibu sebelum kita meninggal dunia betul-betul uh, minta ampun, betul-betul uh, minta ampun. Kadang-kadang inilah sudah minta ampun dilanggar lagi, sudah minta ampun dilanggar lagi. Jangan. Jadi bermohon kepada Allah swt. Ya. Ah coba ayat. apa ayatnya tadi ingat nak ayatnya yang ini ayat dua ini. Wa Wal wa. Wal nah, baru masuk contoh berikut nanti ya bani Israel ah uh, hmm. uh, jadi yang hmm. pertama dicontohkan kisah nenek moyang kita dulu. ada uh, diingatkanlah kita itu. Ya Bani Adam, uh, Pak Imayak Tiana Minkum, Pak Imayak Tiana Kumini Huda. Uh, baru dia contoh kasus dari bukan Bani Adam lagi, tapi Bani Is. Bahil. Bahil. Uh, terus baru Bani Indonesia, terus Bani suku baru awak lain ya bani, bani, <laughs> bani kita, ya mudah-mudahan uh, mari kita berdoa Allahumma fakihna bitin... fitin... wa ikmah... wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ya, nah.